Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada OnePlus 6T iaitu peranti penambahbaikan daripada OnePlus 6 sebelum ini. Dari segi spesifikasi, ia didatangkan dengan skrin Optic AMOLED pada saiz 6.41 inci, chip Snapdragon 845 dan ditawarkan dalam 3 pilihan variasi berbeza bermula pada harga RM2,588. Dari segi rekaannya, ia menawarkan rekaan kaca di bahagian belakang dengan bingkai berasaskan logam pada bahagian sisi. Namun malangnya, ia masih tidak menyertakan sokongan pengesan tanpa wayar dan pengesahan IP secara rasmi untuk sokongan kalis air. Rekaan belakangnya masih menyerupai seperti OnePlus 6 sebelum ini, cuma fungsi pengimbas setiap jarinya telah ditempatkan pada bahagian bawah skrin. Prestasi pengimbas setiap jari ini tidaklah sepantas seperti pengimbas setiap jari biasa. Namun saya boleh kata, ia antara yang terpantas untuk sistem pengimbas setiap jari di bahagian bawah skrin ini. Anda boleh mengubah animasi pada pengimbas setiap jari ini dengan 4 pilihan corak yang boleh dipilih oleh pengguna. Anda juga masih boleh menggunakan fungsi imbasan wajah yang mana dapat membuka peranti dengan lebih pantas. OnePlus 6T masih menyertakan fungsi silent switch pada bahagian kanan peranti yang mana dapat menukar dari mode ring, vibrate dan silent secara fizikal. Pembesar suaranya terletak di bahagian bawah namun tidak didatangkan dengan sokongan stereo seperti kebanyakan peranti flagship yang lain. Peranti ini juga tidak lagi menawarkan sambungan Bicu audio sekaligus memerlukan adapter USB-C ke 3.5mm untuk penyambungan aksesori audio. Seperti peranti OnePlus 6 sebelum ini, ia tidak didatangkan dengan slot card microSD namun masih membawakan slot WeSIM pada bahagian kiri peranti. OnePlus masih mengekalkan panel Optic AMOLED pada 6T ini yang dilihat dapat memberi kualiti paparan yang sangat terang. Warna paparannya kelihatan cerah dan menariknya, ia memberi sejumlah mod paparan yang boleh ditukar mengikut keselesaan pengguna. OnePlus 6T turut membawakan rekaan takuk yang lebih kecil bagi memberi saiz paparan yang lebih luas. Jika anda tidak menyukai dengan rekaan takuk ini, anda masih boleh menyorokkannya melalui peletakan bar berwarna hitam. Dari segi antaramuka, OnePlus 6T dijana dengan Oxygen OS 9 yang dibina berasaskan sistem operasi Android 9.0 Pie. Ia hadir dengan antaramuka yang hampir ke arah stok namun masih menyajikan banyak fungsi menarik untuk dicuba oleh pengguna. Anda boleh mengubah navigasi standard kepada navigasi berasaskan gesture untuk membolehkan anda menuju ke aplikasi lain dan paparan home screen dengan mudah seumpama yang dilihat pada peranti iPhone X. Sokongan navigasi seumpama peranti Google Pixel juga turut hadir yang membolehkan anda menggunakan butang di bawah ini untuk menuju ke aplikasi lain dengan lebih pantas. Oxygen OS turut membawa fungsi reading mode dengan menukar warna skrin menjadi hitam dan putih bagi memberi keselesaan pada mata ketika membaca. Fungsi gaming mode pula dapat meningkatkan lagi prestasi dan menyorokkan notifikasi ketika memainkan permainan. Dengan penggunaan skrin Optic AMOLED, ia juga hadir dengan fungsi Ambient Display dengan kebolehan menukar kepada 4 rekaan jam yang berlainan. Anda juga boleh mengubah warna tema kepada warna hitam dengan tampilan yang lebih elegan di samping mampu menjimatkan lagi penggunaan bateri. Dari segi kupaian kamera, ia hadir dengan sistem dual kamera dengan menawarkan sensor utama 16MP bersama sensor kedua 20MP untuk membantu penggemaran malam. Untuk hasilannya, ia dilihat sangat baik dengan memberi dynamic range yang cemerlang bersama warna yang hampir ke arah neutral. Ia masih terdapat kesan noise namun ia mudah memberi gambar yang terang untuk kebanyakan situasi penggambaran. Kamera hadapannya juga dapat memberi hasil selfie yang tajam namun kontras warnanya telah dinaikkan bagi memberi hasilan yang lebih menarik. Aplikasi kameranya turut hadir dengan kebolehan 2x zoom melalui resolusi dan kepercayaan image yang dinaikkan secara digital. Tetapi yang menarik sekali, ia kini telah menyertakan fungsi nightscape dengan membolehkan pengguna mengambil gambar slow shutter tanpa tripod untuk hasilan gambar malam yang lebih cantik. Dari segi rakaman video, ia menyokong sehingga resolusi 4K at 60 frames per second bersama sokongan pensabilan image yang memuaskan ketika membuat rakaman. Ketahanan baterinya dilihat sangat baik dengan menawarkan bacaan screen on time sekitar 6 jam 47 minit melalui kapasiti bateri 3,700 mAh. Masa penyelesaiannya juga antara yang terpantas dengan memerlukan masa sekitar 1 jam 28 minit melalui fungsi dash charge yang disertakan. Secara keseluruhannya, OnePlus 6T hadir dengan pakej peranti yang seimbang cuma ia terdapat sedikit kompromi dari segi fungsi. Ia tidak didatangkan dengan sambungan Bicu audio yang mana memerlukan pengguna bergantung kepada penggunaan adapter atau beralih kepada aksesori Bluetooth audio. Ia juga tidak menawarkan sejumlah fungsi yang hadir
pada kebanyakan peranti flagship hari ini seperti slot card microSD, pengecasan tanpa wayar dan pengesahan IP67 atau 68 untuk sokongan kalis air. Tetapi skrinnya dinilai dari segi rekaan, skrin, prestasi, kamera dan jangka hayat bateri. Kesemua aspek ini dilihat cemerlang pada OnePlus 6T. Ia kelihatan menawan, mempunyai prestasi yang pantas selain hadir dengan kemampuan kamera yang terang. Ia juga mampu memberi ketahanan bateri yang lama di samping dapat dicas dengan singkat melalui sokongan dash charge yang dibekalkan. Dengan harga jualan bermula RM2,588, ia sebuah peranti flagship yang baik dan sangat disyorkan kepada pengguna yang mahukan sebuah peranti yang berkuasa pada harga di bawah RM3,000. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan OnePlus 6T pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.